Nah, ini ada lagi burung anakan, Mas ya. Ini jarang ada ya. Ini anakan dari burung apa, Mas? Cigun, Bos. Oh, burung cigun ya. Sudah mandiri, Bos. Oh, sudah mandiri, dilalah mau, Mas? Dilalah mau, kalau dilalah nggak apa-apa. Oh, dilalah mau, makan sendiri juga mau ya. Untuk harganya kena berapa, Mas, burung cigun? 100. Untuk harganya 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kita, semoga masih tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dan terus dimudahkan rezekinya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba review kembali ya, harga burung di kios Bercahaya. Untuk lokasinya ada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Yuk langsung saja kita sapa sama Mas Bosnya ya. Assalamualaikum Mas Bos. Waalaikumsalam Bos. Wah, gimana kabarnya ini Mas Bos? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Untuk hari ini stoknya gimana Mas Bos? Aman. Stoknya aman ya? Aman sekali. Untuk informasi kirim-kirim gimana Mas? Ya, seperti biasa Bos. Seperti biasa ya, masih bisa dibantu ya. Kalau ada tukar tambah masih bisa Mas? Kalau tukar tambah belum bisa Bos. Takutnya dibawa jauh-jauh jadi gak enak. Oh, untuk tukar tambah untuk sementara belum bisa melayani ya. Oke. Minta waktunya untuk review harga burungnya Mas Bos ya. Ya, silakan Bos. Oke. Oke, teman-teman, kita mulai dari pantauan yang pertama ya. Kali ini ada burung kacer bahan ya. Kacer mana ini, Mas? Yang ori Kalimantan, Bos. Yang ori Kalimantan ya. Untuk yang ori Kalimantan kayak gini harga berapa, Mas? 3,5. Harganya 350. Sudah makan por atau belum ini, Mas? Itu poralus. Poralus ya. Yang por total ya ada. Yang por total juga ada. Tersedia di kios Bercahaya ya. Inilah penampakannya dari burung kacer ori Kalimantan. Untuk harga masih bisa kurang, Mas? Tidak, Bos. Oh, harganya sudah harga pas ya? Ya, tinggal halo-halo. Tinggal halo-halo saja. Oke. Kita geser ke bawah. Ada juga burung apa ini, Mas? SKP, Bos. SKP. Ciketan kerongkongan putih ya. Oke. Untuk harganya kena berapa, Mas? Harganya? Harganya 2,5. Untuk harganya Rp250.000. Ini ada juga burung ledekan atau apa ini, Mas? Muki maki ya? Iya. Untuk harganya? Itu yang betina itu sepasang jarak. Ini yang betina ya? Iya. Yang jantannya ada juga? Ada juga. Untuk jantan betina kena berapa sepasang? Sepasang 200. Untuk harganya satu pasangnya Rp200.000. Selanjutnya ada juga untuk burung mantenan. Ini mantenan yang kecil atau yang gede, Mas? Yang gede ya? Ya. Untuk harganya? Untuk harganya satu pasangnya Rp250.000 ya. Untuk jenis burung mantenan. Kita geser ke bawah, ada juga burung beranjangan, Mas ya. Untuk beranjangan kena berapa, Mas? Untuk harganya Rp250.000 ya. Ini beranjangan mana, Mas? Jawa Timur, Bos. Jawa Timur. Ini sebelah beranjangan ini ada apa ini, Mas? Wambi mini lokal, Bos. Wambi mini lokal ya. Untuk wambi mini lokal di sini harga berapa, Mas? 150. Harganya Rp150.000, teman-teman. Untuk jenis burung wambi mini lokal. Kita lanjut lagi, ada juga burung kapas tembak Sumatera, Mas ya. Lah, penampakannya dari burung kapas tembak Sumatera, teman-teman. Harganya kena berapa, Mas? Untuk harganya Rp500.000 ya, untuk jenis burung kapas tembak. Untuk harganya masih bisa nego untuk jenis burung kapas tembak ya. Setelah kapas tembak ada juga untuk burung jenggot medan. Untuk jenggot medannya kena berapa, Mas? Rp350 ya. Untuk harganya Rp350.000, teman-teman. Kita geser ke bawah, ada juga burung pleci. Pleci pacitan ya. Untuk pleci pacitannya di sini harga berapa, Mas? Untuk harganya Rp150.000, teman-teman. Untuk jenis burung pleci pacitan. Bagi teman-teman yang lagi cari burung pleci pacitan, bisa langsung merapat saja ke kios Bercahaya ya, Pasar Burung Pramuka lantai 1. Matraman, Jakarta Timur. Halo-halo dulu juga bisa, nomor tidak ada di layar video.
Kita lanjut lagi teman-teman, ada juga burung tali pocong yang hitam ya. Untuk tali pocong yang coklat ini ya. Untuk harganya kena berapa mas? 350.000 rupiah ya. Untuk jenis burung tali pocong coklat. Untuk stoknya aman mas ya. Aman. Kita geser ke bawah, ada juga burung apa ini mas? Kopi-kopi kena berapa mas? 100. Harganya 100.000 rupiah teman-teman. Untuk jenis burung kopi-kopi. Kita lanjut sebelahnya ya. Ini Sri Gunting atau apa mas? Sri Gunting Jawa. Untuk harganya? 200. Untuk harganya 200.000 rupiah. Untuk jenis burung Sri Gunting Jawa. Ini sebelahnya ada juga untuk Sri Gunting yang abu-abu teman-teman. Untuk Sri Gunting abu-abu berapa mas? 150. Untuk harganya 150.000 rupiah teman-teman. Untuk jenis burung Sri Gunting abu-abu. Selanjutnya ada juga untuk Foxe Mandarin. Kalau Foxe Mandarin di harga berapa mas? Harganya sama teman-teman, 150.000 rupiah untuk jenis burung Foxe Mandarin. Selanjutnya ada juga untuk burung kepodang ya. Kepodang mana mas? Jawa ya? Jawa. Untuk harganya kena berapa mas? Untuk harganya 250.000 rupiah ya. Masih bahan ya. Bahan. Kita lanjut, sebelahnya ada juga burung rembetan paruh merah ya. Untuk harganya 200.000 rupiah ya. Ini ada juga burung cinoy, betina mas. Betina, untuk harganya 200.000 rupiah untuk cinoy yang betina. Selanjutnya ada juga untuk burung rembetan Doraemon teman-teman. Untuk rembetan Doraemonnya mas, 150.000 rupiah ya. Untuk makannya masih campur mas ya, masih campur teman-teman makanannya. Ada juga untuk siri-siri ori Sumatera mas ya. Yang ini itu yang raja. Ini siri-siri raja. Raja ya, karena ini berinci. Oh, ini kerinju. Untuk yang siri-sirinya kena berapa ini? Kalau yang siri-siri yang raja 150, kalau yang ori 200. Ini yang raja ya, 150. Ya. Untuk siri-siri yang raja 150.000 rupiah. Kalau ini yang ori Sumatera. Yang ori Sumatera 200 mas ya. Untuk yang ori Sumatera 200.000 rupiah ya, teman-teman. Kalau ini kerinji mas ya. Kerinji. Untuk harganya 150.000 rupiah. Untuk burungnya hampir mirip ya mas ya. Hampir mirip teman-teman. Selanjutnya ada juga burung apa ini mas? Aneh kayak gini. Foxe rawa-rawa dari Sumatera. Untuk harganya kena berapa? 300. Untuk harganya 300.000 rupiah teman-teman. Selanjutnya ada juga untuk burung Foxe Rainbow ya. Untuk Foxe Rainbow di sini harga berapa mas? Untuk harganya 250.000 rupiah untuk jenis burung Foxe Rainbow. Ada juga untuk Foxe Jambul mas ya, Medan. Untuk harganya kena berapa mas? 600.000 rupiah ya untuk jenis burung Foxe Jambul. Untuk selanjutnya ada juga burung pendet raja ya. Kondisi bondol ya mas ya? Lagi dokor. Untuk harganya kena berapa mas? Untuk harganya 400.000 rupiah teman-teman. Untuk jenis burung pendet raja. Nah ini untuk penampakan burung gacor yang makan pur total mas ya. Untuk harganya kena berapa mas? 400. Untuk harganya 400.000 rupiah untuk gacor yang sudah pur total. Ini kondisinya di atas teman-teman ya. Tuh di atas juga ada lagi. Mau cari mantan, burungnya juga super ya, body gede-gede ya.
Nah, ini ada lagi burung anakan, Mas, ya. Ini jarang ada, ya. Ini anakan dari burung apa, Mas? Cigun, Bos. Oh, burung cigun, ya. Sudah mandiri, Bos. Oh, sudah mandiri, dilalah mau, Mas? Dilalah mau, kasih dilalah nggak apa-apa. Oh, dilalah mau, makan sendiri juga mau, ya. Untuk harganya kena berapa, Mas, burung cigun? 100. Untuk harganya 100.000 rupiah, ya, untuk jenis burung cigun atau ciblek gunung. Inilah penembakannya, ya, teman-teman, untuk burung cigun atau ciblek gunung. Ini ada lagi burung anakan, ya, Mas. Ini anakan burung pendet mana, Mas? Jawa Timur atau Jawa Barat? Jawa Timur, ya. Untuk anakan pendet Jawa Timur kena berapa, Mas? Untuk harganya Rp150.000 rupiah, ya, teman-teman. Jadi burung pendet anakan Jawa Timur. Nah, ini ada juga untuk sebagian ketoknya untuk burung pendet anakan Jawa Timur. Ini ada juga anakan burung apa, Mas? Ciung Wanara. Oh, Ciung Wanara, ya. Untuk anakannya kena berapa ini, Ciung? Ciung anakan 2,5. Untuk harganya Rp250.000 rupiah, ya. Untuk jenis burung Ciung Wanara yang anakan masih lolos, Mas, ya. Umuran berapa, Mas, kira-kira? Ini paling enggak, ya, setengah bulan mungkin, Mas. Kurang lebih setengah bulan, ya. Selanjutnya ada juga untuk burung Jomin atau Cai Jomin ini. Untuk Jomin kena berapa, Mas? Yang mulus 2,5, yang bondol 2. Ini yang mulus 2,5, ya. Kalau yang bondol 200.000 rupiah. Selanjutnya ada juga untuk cak ranting. Untuk cak ranting kena berapa, Mas? Untuk cak rantingnya di sini harganya 200.000 rupiah. Selanjutnya ada juga untuk burung jalak kebo yang gacoran. Untuk jalak kebo yang gacoran di sini harga berapa, Mas? Gacoran. Untuk harganya 150 ribuan, ya. Pokoknya dijamin gacor, Mas, ya. Gacor. Oh, dijamin gacor, teman-teman. Ini ada juga untuk burung kacer betina. Ini sudah dewasa, Mas, ya? Dewasa. Sudah dewasa. Sudah makan pur atau belum, Mas? Pur. Oh, sudah makan pur total, ya. Untuk harganya kena berapa, Mas? 3,5, Bos. Untuk harganya Rp350.000 rupiah untuk jenis burung kacer betina. Sudah siapan. Bagi teman-teman yang lagi nyari kacer betina buat ternak, ya, silakan halo-halo sama Mas Ponijan. Nomor sudah ada di layar video. Ini ada juga untuk burung bimoli, Mas, ya. Untuk bimoli kena berapa, Mas? Bimoli 400, Bos. Untuk bimolinya Rp400.000 rupiah untuk jenis burung bimoli. Sudah makan pur, ya. Ada juga burung ledekan gunung. Ya. Untuk ledekan gunungnya, Mas? Itu ya, bukan ori, Bos, ya. 300. Rp300.000 rupiah, ya, bukan ori, ya. Ini ada juga yang ledekan laut, ya. Untuk ledekan lautnya kena berapa, Mas? Itu 200. Untuk ledekan lautnya Rp250.000 rupiah. Nah, ini untuk penampakan dari burung ledekan gunung yang bukan ori, Mas, ya. Yang bukan ori, teman-teman. Burung juga cakep sekali, ya. Inilah penampakannya dari burung ledekan gunung. Kita lanjut lagi, teman-teman. Ada juga burung cicatan londo, Mas, ya. Ini lokal, ya. Untuk harganya kena berapa, Mas? Cicatan londo lokal sudah makan pur. Untuk harganya Rp200.000 rupiah, ya. Sudah makan pur. Inilah penampakannya dari burung cicatan londo yang lokal. Untuk sebelahnya, Mas? Cicatan rimba. Ini cicatan rimba, ya. Yang ori Bali, Bos. Yang ori Bali. Untuk harganya, Mas? Rp200.000. Untuk harganya Rp200.000 rupiah. Ke bawah. Oh, di bawah ada, ya. Oh, ada. Kalau sebelahnya ini, Mas? Itu SKP, Bos. SKP. Oh, kayak yang tadi, ya? Iya. Ini ada juga sebagian stoknya dari burung SKP. Cicatan kerongkongan putih. Pokoknya stok aman di sini, ya. Aman, Bos. Aman sekali. Oke. Untuk pantauan selanjutnya di atas ini ada juga burung kepodang Bali, Mas, ya. Iya. Burungnya agak gedean, warnanya juga lebih cerah, ya. Untuk harganya kena berapa, Mas?
Harganya Rp350.000 ya untuk jenis burung kepodang Bali. Untuk sebelahnya di sana juga ada Samyong. Samyong ya. Ini makan per total. Mau makan per total. Kita lihat, Mas. Nah, inilah penampakannya ya, teman-teman, untuk burung Samyong. Sudah makan per total ya. Topsong, Bos. Topsong. Topsong coklat. Oh, topsong coklat, teman-teman. Harga berapa, Mas? Ini dibanderol 17.5. Harganya 17.5 ya. Rp1.750.000 ya. Sudah bunyi juga, Mas ya? Sudah kepantau bunyi tapi belum merajin. Sudah kepantau bunyi tapi belum merajin. Oke. Nah, ini ada juga untuk burung robin impor, Mas ya. Impor mana, Mas? Impor Hong Kong. Hong Kong ya. Untuk harganya kena berapa ini, Mas? 1,8. Burung sudah gacor. Gacor ya, sudah gacor. Tentunya jaminan jantan, jaminan gacor ya. Oke. Untuk stoknya aman, Mas ya? Aman. Untuk stoknya aman, teman-teman. Nah, ini untuk penampakan dari burung cicak biru jantan, Mas ya. Jantan trotol. Jantan trotol. Untuk harganya kena berapa, Mas? Kalau yang cewek 200, dan kalau yang jantan trotol 300. Untuk jantan trotol Rp350.000 ya, teman-teman. Kita lanjut lagi, teman-teman. Ada juga burung pendet bahan di sini ya. Ini pendet mana, Mas? Jawa Timur. Jawa Timur juga ya. Untuk harganya kena berapa, Mas? Harganya Rp100.000, teman-teman. Kita lanjut lagi, ada juga burung ciblek sawah ya. Burung ciblek sawahnya harga berapa, Mas, ini? Harganya Rp25.000 ya. Ini apa? Kerak basi, Bos. Oh, kerak basi ya. Alis hitam. Alis hitam. Untuk harganya kerak basi di sini berapa, Mas? Harganya Rp100.000 ya. Untuk jenis burung kerak basi alis hitam. Kita geser lagi. Ada juga burung perja. Perja atas. Perja atas. Harganya, Mas? Untuk harganya Rp30.000 ya. Untuk jenis burung perja. Ini perja atas, teman-teman. Kita geser lagi, dong. Belahnya ada juga belati. Belati apa, Mas? Batu ya. Untuk harganya, Mas? Rp40.000 untuk jenis burung belati batu ya, teman-teman. Ini ada lagi untuk jenis burung cipo bahan. Untuk cipo bahannya di sini berapa, Mas? Yang semi por. Oh, semi por ya. Untuk harganya Rp40.000 ya, Mas. Sudah makan pur halus. Nah, ini ada lagi untuk jalak suren anakan ya. Sudah mandiri. Oh, sudah mandiri anakan ya. Tapi sudah mandiri ya. Sudah mandiri. Udah mandiri, udah makan sendiri ya. Untuk harganya kena berapa, Mas? Sekarang harganya Rp300.000. Kalau sebelahnya ini jalak kebo, Mas? Jalak kebo anakan sudah mandiri. Anakan sudah mandiri. Untuk harganya Rp200.000 untuk jenis burung jalak kebo anakan sudah mandiri mata putih ya. Inilah penampakannya dari burung jalak kebo anakan mandiri mata putih, teman-teman ya. Nah, ini terpantau gacor banget, teman-teman. Ada juga jalak suren gacoran. Ini sudah mompa, sudah garuda tentunya, Mas ya. Sudah pinter ya. Pinter. Untuk kayak gini, Mas, harganya dibanderol berapa, Mas? Oh, dibanderol Rp700.000 ya. Mantap sekali, teman-teman ya. Burung gacor banget. Pinter, Bos. Pinter sekali. Oke. Tinggal ngerapiin bulunya. Ini lagi ngerapiin bulu ya. Iya. Oke. Ini ada juga untuk burung ciblek semi. Ini sudah gacor atau gimana, Mas? Gacor, Bos. Oh, sudah gacor ya. Untuk harganya kena berapa, Mas? 500. Untuk harganya Rp500.000 ya untuk jenis burung ciblek semi yang gacoran. Untuk lebih jelasnya ntar bisa halo-halo, Mas ya. Bisa. Bisa halo-halo ntar langsung dikirim videonya atau datang langsung juga malah bagus, Mas ya. Iya. Oke, lebih kuat. Opiar jambul. Ini burung apa, Mas? Opiar jambul, Bos. Opiar jambul ya. Untuk harganya, Mas? Harganya berapa? Untuk harganya Rp250.000 ya untuk jenis burung opiar jambul.
Nah, untuk selanjutnya ada juga burung anis merah anakan ya. Untuk harganya kira berapa, Mas? Harganya 500. Harganya 500.000 rupiah ya. Ini sudah jaminan jantan atau belum, Mas? Ada yang jantan, ada yang betina. Oh, ada yang jantan, ada yang betina ya. Nah, ini untuk pantauan selanjutnya ada juga burung cak tunggal impor ya. Burung gacar-gacar, Mas ya. Gacar-gacar ya. Mantap sekali. Untuk harganya kena berapa ini, Mas? 2.500. Untuk harganya 2.500.000 rupiah ya untuk jenis burung cak tungkok gacoran ya. Untuk penampakannya teman-teman untuk burung jenis cak tungkok. Nah, ini untuk penampakan dari burung gacer ketekan, Mas ya. Ya. Ini gacer Jawa Barat, Mas ya? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, Jawa Timur ada, Bos. Oh, Jawa Timur juga ada ya. Ketekan. Ketekan juga ya. Ini yang Jawa Barat ini berapa ini, Mas? Ini 1,5, Bos. Benar, ini 1,5 ya. Untuk harga masih bisa nego atau harga bisa nego, Bos? Oh, masih bisa nego ya, teman-teman. Untuk gacer gacoran ketekan kayak gini ya. Bisa lihat yang Jawa Timur, Mas? Bisa, bisa. Oke, lihat Jawa Timur, Mas. Nah, ini untuk penampakan yang Jawa Timur ya, teman-teman. Untuk yang Jawa Timur kena berapa, Mas? Sama, Bos. Oh, sama ya? Sama. Jadi teman-teman yang lagi cari burung gacor-gacoran bisa langsung halalu sama Mas Konijan ya. Nomor sudah ada di layar video. Langsung datang ke kios juga bisa ya. Untuk lokasinya ada di Pasar Burung Pramuka lantai 1, Matraman, Jakarta Timur. Kita lanjut lagi teman-teman, ada juga burung oto hitam, jenis emprit ini ya. Untuk harganya ada berapa, Mas? Untuk satu pasangnya berapa? Rp50.000 ya untuk satu pasang burung oto hitam. Selanjutnya ada juga burung tekukur ya. Tua-tua. Ya, oh, udah tua-tua, udah dewasa ya. Untuk harganya kena berapa, Mas? Untuk harganya Rp50.000 ya. Ini ada juga yang putar putih, Mas. Putar putihnya kena berapa, Mas? Pasang. Untuk putar putihnya satu pasangnya Rp150.000 ya. Inilah penampakannya dari burung putar putih ya. Kita lanjut lagi, ada juga burung apa, Mas? Burung apa ini, Mas? Bondol Papua. Bondol Papua ya. Untuk harganya kena berapa? Untuk bondol Papua di sini harganya satu pasangnya Rp50.000 ya. Kalau geladek Bali pakai 100. Ini ada juga untuk geladek Balinya. Untuk geladek Balinya sepasangnya kena berapa, Mas? 100 ya. Ini cuma ada beberapa ekor saja ya. Kita lanjut lagi, ada juga burung parkit ya. Untuk parkitnya kena berapa, Mas? Pasang. Sepasang 120. Untuk satu pasangnya Rp120.000. Burung dewasa, Mas ya? Ya, dewasa. Selanjutnya ada juga terucukan, Mas ya. Jawa Timur. Untuk harganya, Mas? Berapa? Rp40.000. Untuk harganya Rp40.000 ya, teman-teman. Untuk jenis burung terucukan Jawa Timur. Ini ada juga jenis burung perkutut. Gede-gede, Bos. Gede-gede super-super, Mas ya. Untuk harganya kena berapa, Mas? Perkutut super kayak gini. Rp30.000 ya. Oke. Kita geser ke bawah. Ada juga burung pleki ya, Mas ya. Untuk plekinya kena berapa ini, Mas? Itu 40, Bos. 40. Pleki mana, Mas? Itu campur-campur, ada Bustomi, ada Papua, ada Bali. Oh, campur ya. Ada Bustomi, Papua, sama Bali ya. Selanjutnya ada juga burung kutilang, teman-teman. Untuk kutilangnya di sini harganya Rp25.000 untuk jenis burung kutilang. Untuk stoknya aman juga di sini ya. Kita geser lagi ya. Ada juga burung kapasan kemiri atau apa, Mas? Jalak kapas. Jalak kapas ya? Iya. Untuk harganya kena berapa, Mas? 50. Harganya Rp50.000 ya, teman-teman. Ini ada juga burung apa, Mas?
itu emprit Jepang. Emprit Jepang. Untuk harganya? Pasang 200. Satu pasangnya 200.000 rupiah. Masih bisa nego ya? Masih bisa nego teman-teman. Kita geser ke sebelahnya, ada juga gelatik. Gelatik belong. Untuk satu pasangnya kena berapa, Mas? 100. Untuk satu pasangnya 125.000 rupiah untuk jenis burung gelatik belong. Ini ada juga untuk jenis burung galak kepo bahan ya. Untuk harganya kena berapa, Mas? Galak kepo 60.000 rupiah ya. Kita geser lagi, ada juga samperling, Mas ya. Ya. Untuk samperling kena berapa, Mas? Samperling 70.000 rupiah ya. Oh, sudah dewasa, sudah hitam-hitam ya. Oke, kita geser ke atas lagi, ada juga manyar ya. Untuk manyarnya kena berapa, Mas? 50. Harganya 50.000 rupiah ya. Selanjutnya ada juga burung poke mantel ya. Untuk harganya kena berapa, Mas? 2,5 ya, 250.000 rupiah. Kita geser, sebelahnya ada juga burung apa, Mas? Itu kadalan. 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 Untuk harganya kena berapa, Mas? Satu pasangnya 500 ya. Ini jantan betinanya yang mana, Mas? Oh, ini yang jantan ya. Yang betina, teman-teman. Kita geser, sebelahnya ada juga burung murai Papua ya. Murai Irian ya. Untuk harganya kena berapa, Mas? Untuk harganya 150.000 rupiah, teman-teman. Untuk jenis burung murai Papua. Kita geser sebelahnya lagi. Oke, selanjutnya ada juga burung air mancur. Untuk air mancur kena berapa, Mas? Kalau yang campuran 150, kalau yang water 200. Ini yang campuran 150.000 rupiah ya. Ini ada juga yang gabilian ya. Gacar ya. Untuk harganya kena berapa, Mas? 200.000 rupiah untuk yang pilihan. Untuk stoknya aman ya, teman-teman. Oke, sekian dulu bestu untuk review harga burung di Gias Bercahaya. Semoga bermanfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.